Sidang Mahkamah Rakyat luar biasa yang digelar koalisi masyarakat sipil kemarin mengadili sembilan dosa. Presiden Joko Widodo yang dinilai merugikan rakyat selama masa pemerintahannya. Kenapa sampai perlu digelar pengadilan rakyat untuk Jokowi dan apa dampaknya bagi Jokowi jelang berakhirnya masa kepemimpinannya? Sudah ada juru bicara Mahkamah Rakyat luar biasa Edi Kurniawan dan juga tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Selamat sore, Bang Ngabalin dan selamat sore, Baik, selamat Mas Edi. apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Mas Edi terlebih dahulu. Mas Edi, kenapa sampai diperlukan adanya Mahkamah Luar Biasa ini? Mas Edi, tujuannya apa? Uh, Oke, okay, terima kasih. Selamat sore. Uh, jadi, uh, Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini, uh, ini sesungguhnya telah dipersiapkan sejak uh, uh, kurang lebih satu tahun ya. Uh, untuk mengumpulkan semua kasus-kasus yang terjadi uh, selama 10 tahun rezim Jokowi uh, mm -hmm. berkuasa. Itu. Mm -hmm. Pemilihan 10 ini dan uh, para penggugat dan kasus-kasus yang diungkapkan kebenarannya melalui Mahkamah Rakyat ini tentu kasus-kasus uh, yang sesungguhnya itu sudah uh, lama terjadi ya. Ada yang uh, bertahun-tahun, puluhan tahun, dan ada yang baru terjadi yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu tidak sanggup diselesaikan gitu. Sehingga uh, rakyat ya memilih untuk berkumpul untuk menyelesaikan masalah sendiri dan meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi uh, terkait 10 isu tersebut gitu. Oke. Okay. Yang kedua, uh, jadi kasus-kasus ini E, pernah dilakukan upaya-upaya mekanisme formal secara kenegaraan ya mm -hmm. sudah pernah menggugat sampai ke Mahkamah Agung dan menang itu tidak bisa dieksekusi misalkan kasus di Gendeng ya sebagai penggugat ada juga yang e, menggugat di pengadilan atau yang dinalisis kalah tapi warga belum mendapatkan keadilan gitu okay. sehingga ini Mahkamah Rakyat e, Bang Abalin melihat gerakan sipil ini respon KSP seperti apa? Iya, bagi kami biasa-biasa saja. Ini kan juga satu bentuk uh, ekspresi dari mungkin, ya, namanya juga uh, mahasiswa. Tapi saya sayang sekali, kenapa bukan mahasiswa, uh, bang? Apa ini? Ini nah, ada beberapa elemen ya. masyarakat. Okay. Iya, di 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 UI apa di Depok. Nah, Diadakannya di UI, tapi yang 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 hadir yang hadir sebagai hakim disebutnya ada aktivis ham, ada juga ya. mantan pegawai KPK dan lain sebagainya. Kenapa kenapa tidak terlalu apa confident untuk UI yang melakukan? mahkamah itu kemudian memberikan gugatan, sebetulnya itu yang paling pokok, ketika melibatkan orang-orang lain yang patah hati yang kecewa, yang kalah pemilu macam-macam, berarti orang punya penilaian tidak bagus karena, jangan anda lupa loh eh, profil rating ratingnya pra Jokowi dari hasil survei terakhir itu mencapai 72% loh, rakyat hmm. mana yang Edi dan teman-teman maksudkan, kenapa kalian bawa itu Manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati semua ikut di situ. Hmm. Kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang kamu orang maksudkan? Kalau kasus-kasus apa yang kau sebut itu datang kemarin nih, ini ada di KSP sampai sekarang ini. Mana yang kau bilang bahwa masalahnya dihadapi dengan... Mas Edi silakan itu. dijawab, ini bagian dari mereka yang patah hati. Anda terima dengan Coba statement kita tersebut? Tahu. Ya, itu bisa dicek ya dari sembilan penggugat dan saksi dan ahli yang kita hadirkan dan hakim-hakim ya yang dihadirkan itu itu punya kapabilitas. Tapi yang yang paling penting adalah kami sangat menyayangkan hakim-hakim dengan... siapa yang angkat sekolah hakim mana legal standing apa kamu orang pakai mahkamah nah, apa itu mahkamah abal-abal mahkamah Jadi ya, jadi itu. ya kami eh, sangat menyayangkan. Panggilan kepada Presiden Jokowi dan partai-partai ketua DPR sudah kami layangkan secara resmi melalui pos. Dan Siapa dan kamu orang mau panggil-panggil presiden panggil. Edi? Kami kau punya di mana? Kau punya jalan pikiran? sama rakyat. Sandai. Dari mana kau punya legal standing? Panggil presiden, panggil pimpinan partai, ngau raja. Dari mana Edi? Apa legal standingnya? Mahkamah apa itu? Mahkamah abal-abal, kau panggil-panggil orang dengan seenak perutmu. Negara ini memang kamu orang punya negeri sendiri. Ada urusan apa panggil-panggil orang mau disidang Mahkamah apa itu Edi? Oke, mungkin bisa Wah, dijelaskan, kenapa? dijelaskan Oke. oleh Mas Edi. kita kita berikan waktu sebentar, Bang Abalin. Oke, jadi Mahkamah Rakyat ini sangat keliru kalau dikatakan ini badan sakit hati, karena yang berkumpul di di uh, Mahkamah Rakyat ini itu adalah Para korban-korban pelanggaran uh, HAM yang digusur, yang dikriminalisasi, yang dilaporkan, yang tidak mendapatkan keadilan. Gitu. Jadi yang peserta hadir itu kurang lebih 300 orang, itu murni dari masyarakat, dari petani, nelayan, masyarakat perkotaan, mm -hmm. dan mereka datang secara swadaya. Mm hmm. Jadi nggak ada hubungannya dengan pilpres, dengan pemilu, dengan okay. sakit hati. Mas Edi, uh, sebentar Bang Abalin. Mas Edi, ini kan ada sembilan poin yang diserahkan. Sudah uh, diserahkan saat ini uh, salinannya? Diserahkan ke mana? Diserahkan agar, hmm. agar, agar Presiden Jokowi tahu. Kamu mau ke mana? Eh, dengar dulu. Huh? Mahkamah rakyat ini, rakyat mana yang kau bikin... Dari mana kau punya aturan bikin ini mahkamah rakyat? Astagfirullah, Edi, Edi. Kau bilang sama teman-teman itu, rakyat mana kesetuju? Kau besok eh besok nih, besok hari apa? Besok hari Rabu hari Kamis deh. Jumat bawa datang kemari sini supaya kita kasih tahu mana yang kau bilang rakyat yang tidak mendapatkan itu keadilannya, mahkamah mana yang men Jangan kau bikin mahkamah sendiri. Oke, okay, jadi Bang Abalin rakyat akan membuka pintu untuk hari Jumat mana? untuk teman-teman dari Mahkamah Rakyat untuk datang ke sana, teman -teman Bang Abalin. Hei, dengar dulu. Jangan dulu potong-potong kata-kata saya. Dari mana kau dapat legal standing? Kenapa kau buat Mahkamah Rakyat di luar dari aturan Republik ini? Dari mana rakyat? Siapa yang kau maksudkan? Gampang-gampang aja kau panggil-panggil orang untuk datang di Mahkamah Rakyat. Edi, aduh bahaya ini generasi kita ini. Gitu loh. Oke, okay, bang Abalin. Maaf, saya potong ya Kompas, karena kita juga Kompas. terbatas Tuh, dengan dengar durasi. Dulu, dengar, mau datang ke Kompas. Eh, dari itu, dari sana, besok mau datang ya. Saya hmm. jam 8 sudah ada di kantor staf presiden. Mana itu mereka yang bilang tidak mendapatkan keadilan itu? Dimana okay. siapa okay. besok yang Besok hari mereka. Kamis atau hari Jumat Mas. tadi, bang Abalin. Mau hari Kamis, mau hari Jumat, saya tunggu. Oke, okay, bang ini akan tiba Jangan atau akan datang membuka ataupun sendiri. diterima oleh bang Abalin langsung? Bahkan abal-abal. Silakan kita beri waktu dulu kepada Mas Edi Bang Abalin. Bang Abalin sudah diberikan pintu sebesar-besarnya oleh KSP untuk berbicara secara langsung, untuk menyampaikan aspirasinya besok atau Jumat pagi. Bang Abalin sudah membuka pintu. Apakah teman-teman akan hadir? Eh, Oke, okay. sekarang logikanya saya balik dalam dalam negara demokrasi ini saya pikir eh, mahkamah rakyat ini kan adalah sebuah bentuk kritik terhadap pemerintahan itu sah-sah saja secara demokrasi dan kenapa kami memilih eh, bentuk mahkamah rakyat pertanyaannya saya balik saya, kami tantang apakah presiden mau tidak dipanggil oleh rakyat karena presiden ah, itu kan tahan dulu bang Abalin tahan dulu bang Abalin silakan Mas Edi ah. ditahan dulu bang Abalin kita berikan Edi. waktu dan sekarang mahkamah rakyat itu yang berkumpul adalah warga negara menjadi korban pelanggaran ham atas nama demokrasi dan konstitusi memanggil Jokowi untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan-kebijakannya. Oke, cukup. Sah Oke, saya yang memberikan timing, bang Abalin, sebentar. Nah, oh ini adalah rakyat memanggil presiden. Memanggil hey, presidennya nah, kemana, Mas Ade? Coba Tanya dia itu, coba supaya dia mengerti. Memanggil presidennya kemana nih? Dia akan ditemui kemana? Memanggil ke forum Mahkamah Rakyat luar biasa atas nama demokrasi. Ya allah ya Oke. Ya, Oke, okay. okay. uh, Bang Abalin, uh, diklaim ini adalah suara dari rakyat yang memang menyatakan tidak merasa tidak mendapatkan keadilan. Disebutnya juga uh, sembilan. Dosa atau nawadosa Presiden Jokowi, ini Pak Jokowi tidak respon langsung, kenapa? Eh, hey, dengar dulu baik-baik, TV dengar baik-baik, supaya ya, kesempatan. kami dengar dengan uh, lapang terbuka. Apa yang membuat legal standingmu membuat Mahkamah Rakyat enak-enakmu panggil itu Presiden, panggil ketua-ketua partai, apa urusannya Edi? Kenapa ada orang terpelajar kayak begitu? atas nama demokrasi menjual demokrasi dengan harga murah atas nama demokrasi kau lihat salurkan semua kebencian kebencianmu kalau mau supaya orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan itu bawa datang ke istana kasih tahu di mana tempatnya nanti saya jemput di mana masalahnya pengadilan okay. mana yang perlu mengurus mereka dengan baik jangan begitu caranya baik. membuat itu tidak bagus dalam pembelajaran kepada masyarakat kenapa kau tidak bikin sekalian negara sendiri bikin mahkamah sesuka hatimu, apa itu? Hmm. Masakan terpelajar kayak begitu cara kerjanya, nggak okay. boleh begitu, itu tidak benar, itu demokrasi kau jual. Atas Bang abalin, tapi kalau dari mengajak, kalau dari, kalau dari uh, uh, Pak Ridwi Payana menyebut ini menerima se apresiasi secara terbuka. Biar saja, itu Ridwi Payana beda dengan saya, saya harus mengkritik, saya anak UI, okay. lho. saya anak Universitas Indonesia, Baik. saya anak Iluni. Saya tidak mau kampusku dibikin kayak harga murah begitu. Atas Baik, terima kasih, Bang Abalin. Saya ke Mas berkati. Edi. Mas Edi mau, terakhir, mau. terakhir Mas Edi singkat saja. Uh, setelah respon dari KSP, apa yang diharapkan dari teman-teman People's Tribunal ini, Mas Edi? Ya silakan Mas Edi. Setelah mendapatkan jawaban dan juga respon dari Bang Abalin dari KSP, ya, jadi, apa uh, apa yang diharapkan? Ada amar putusan hakim ya. Ternyata hmm. ikan bahwa uh, wajah pemerintahan Jokowi ini anti demokrasi gitu. Ada kontradiksi di internal uh, istana. Di satu sisi menerima sebagai kritik, tapi Bang Abalin menyatakan ini bukan kritik nah kami menganggap ini bagian dari demokrasi bentuk kritik kami dalam bentuk mahkamah rakyat yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Jokowi tapi dengan uh, adanya anti kritik begini ya, 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 kami ya. bisa ini bukan kritik saya tidak setuju caramu baik kalau tidak berpendidikan namanya itu hanya ada alasan demokrasi kemudian berbuat sesuka hatimu baik. Baik, terima kasih uh, Bang Ali Motar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP dan Oke. juga Mas Edi Kurniawan, Oke, ya. jubir so, Mahkamah Rakyat kami. Luar Biasa. Atau Mungkin depan setelah ini aku bisa aku langsung aku kontak aku. untuk bertemu nah. secara langsung dan ya, 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 uh, membuka ya, ya, ya. ruang musyawarah. Terima kasih.